Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih guys di Bullshitman ya. Oke, tanpa lama-lama lagi saya akan memperkenalkan dari kawan-kawan kita nih, dari SAS Family Squid Armada Santuy ya. Oke guys, kali ini kita akan mabar bareng nih bersama-sama grup kita. Kita akan ke Solo. Kita dari Wonogiri ya, Wonogiri dari Jogja nih kita. Kita akan menuju ke Solo. Oke, kita perkenalkan saja kawan-kawan kita yang sudah parkir di tempatnya masing-masing. Dan sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan komen biar channel ini semakin berkembang. Oke, jadi kita awali dulu dengan bos siapa itu? Oh, bos Yus. Oke. Dan di samping bos Yus itu ada bos Satroy. Oke, di samping bos Satroy ada bos Upik ini ya. Wah, bos Upik lagi ngapain tuh? Kayaknya dia lagi ngerokok dia di dalam. Oke, di samping bos Upik ada bos Han. Oke, bos Han sepertinya juga lagi sambil ngopi nih di dalam. Oke, di samping bos Han ini ada siapa? Ada kawan kita yang baru. Bukan. Iya, ini adalah bos Mel. Maaf ya. Dan ini yang beda sendiri nih ya. Dia kawan kita baru, jadi dimaklumin aja karena dia belum sempat untuk ganti livery bersama Yumi. Namanya Yumi ya. Oke, selanjutnya dengan bos Alip. Oke, bos Alip. Dia sepertinya lagi tidur dia di dalam. Oke, selanjutnya ada bos Piki. Yang kayaknya dia lagi main burung di dalam nih ya. Dia selalu bawa burung guys di kemanapun dia pergi. Oke, selanjutnya dengan BTS. Oke, BTS. Mantap kali ini BTS, kasihan ya dia nggak ada tempat untuk parkir. Jadi dia berada di luar parkir. Oke guys, kita goyang sedikit nih biar kawan-kawan kita pada semangat. Oke, mantaplah. Jos. Rebus tegal selawi. Hutan teres di parani. Rebus tegal selawi. Demi cinta di teleponi. Teleponi mati lewat radio yang disalami. Oke guys, jadi kita lanjut lagi untuk video selanjutnya dan kita sudah mulai untuk melanjutkan perjalanan. Kita keluar dari terminal. Diawali oleh bos siapa itu? Waduh, saya terlalu kecil tulisannya ya. Dengan bos Riz selanjutnya Yumi, bos Alip. Oh, jadi yang paling depan itu bos Piki. Ya, saya lupa dia itu komandannya ya. Jadi dia yang mengatur segala kebutuhan rumah tangga. Oke, bos Han. Mantap. Dan selanjutnya ini adalah bos Mel. Oke, bos Mel. Dia makin garang saja sekarang. Oke, bos Satroy disusul. Dan di belakang lagi bos Yus. Wah, dia naik trotoar sampai miring. Oke. Oke guys, jadi mereka berhenti dulu nih sejenak karena untuk mengambil aba-aba, jadi kita harus berhenti dulu. Dan beginilah kondisi kalau saat mabar ya di grup. Jadi harus punya livery sendiri. Maksudnya livery grup ya, liverynya yang nggak boleh sendiri-sendiri, maksudnya seperti itu. Dan harus konvoy, kecuali nanti setelah selesai entah mau balap-balapan kebut-kebutan terserah ya. Jadi yang penting kita ambil gambar dulu. Dan begini kalau untuk mabar grup ya, jadi buat kalian nih yang kadang-kadang yang baru gabung merasa bete kali ya, kok mabar kok cuman berhenti ntar ini lama ngobrolnya,
Jadi ya begitulah grup nih guys ya. Buat kalian yang belum punya grup ataupun yang baru bergabung tapi bingung ya, kenapa kok grup kok begini ya? Ya beginilah guys, kalau di grup busit ya seperti ini. Jadi kalian harus sesuaikan dengan grup kalian masing-masing. Kalau kalian pengen punya grup, ya harus ikutin aturan dari grupnya masing-masing gitu loh. Oke, jadi kita lanjut lagi nih. Kita masih berada di Yogyakarta. Oke, sepertinya ada yang tersendat-sendat. Kenapa ya? Oke guys, jadi kayaknya kita sudah mau memasuki malam ya, sehingga ini apa suasananya sudah mulai agak sedikit mulai gelap, matahari juga sudah perlahan mulai turun, dan tentunya kawan-kawan kita ini masih semangat untuk membawa bisnya masing-masing. Oke, dikarenakan tidak bisa mudik ini ya, jadi kita harus pulangkan bisnya masing-masing ke mana ya, ke pool kita masing-masing nih. Oh, no. Anggap aja seperti itulah guys. Oke, jadi teman kita masih ada yang tertinggal itu ya. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin sinyal atau mungkin nabrak. Oke. Oke, dan ini sepertinya sudah mulai agak sedikit gelap ya. Kayaknya sih kalau dilihat nih kayaknya maghrib nih, tapi belum ada suara azan ya, mungkin karena yang azan lagi pada berbuka puasa, jadi mereka pada berbuka dulu. Dan sepertinya kawan-kawan kita nih nggak ada yang puasa ini, masih bawa bis aja, atau mungkin puasa dia buka di dalam bis, bisa jadi dia mereka pada bawa stoknya masing-masing, bawa makanan. Oke. Kita ambil jalur kanan nih guys, ikutin yang berada di depan komandonya, yaitu Bos Piki. Mantap Bos Piki. Oke, mereka berhenti dulu menunggu saya paling depan untuk mengambil gambar ya tentunya. Oke, lanjut. Oke, jadi kita lanjut lagi nih. Kita sudah berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan kita akan memasuki map selanjutnya. Yuk, ikutin terus videonya. Cekidot. Thank you.
Oke, kita sudah berada di kota Solo ya, tentunya. Dan sepertinya mereka tidak patuh ya aturan lalu lintas nih. Sampai-sampai mereka tuh apa ya, palang pintu aja pada dinaikin. Waduh, kacau nih mereka nih. Gimana mau maju nih negara ini kalau mereka badan rompos? Oh, gila, sampai tembus ya, tembus. Cuma ada di bus itu doang yang bisa tembus. Kereta ditabrak bis. Payah. Oke, lanjut. Oke, okay, jadi sebentar lagi kita akan sampai di lokasi ya. Tapi kali ini kita tidak masuk terminal. Kenapa ya kita tidak masuk terminal? Tapi kita akan masuk ke sebuah restoran. Di mana restoran ini tempat istirahat kita semuanya nih, untuk menghilangkan rasa lelah. Jadi kita harus makan bersama-sama di restoran tersebut. Oke, okay, gitu aja nih guys. Semoga bermanfaat buat kalian nih, pencinta gusit. Dan salam kompak selalu ya buat kalian-kalian yang sudah bergabung ataupun yang baru bergabung. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.